Angkatan Darat Lebanon masih menutup seluruh jalur jalan raya utama antara Beirut Barat dan Beirut Timur kemarin karena pertempuran sengit masih berlangsung walaupun telah diadakan 4 persetujuan gencatan senjata dalam 12 jam terakhir. Pertempuran itu sejak pada saat perundingan tingkat militer babak pertama dibuka antara Lebanon dan Israel guna membahas penarikan pasukan Israel dari Lebanon.